Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah kembali menyerahkan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun kepada ASN yang bersangkutan di halaman belakang Sekretariat Daerah Aceh, Kamis 2 September 2021. Hari ini Sekda Aceh menyerahkan SK pensiun dan SK kenaikan pangkat kepada 305 ASN di jajaran pemerintah Aceh yang terdiri atas 34 SK pensiun dan 271 SK kenaikan pangkat. Meski harus mengantri, namun rasa haru dan bahagia terpancar di wajah-wajah para penerima SK. Salah satunya adalah Desi Aryani, guru muda SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Bagi Desi, ini merupakan kali kedua dirinya menerima SK langsung dari Sekda Aceh. Ada perasaan haru dan bahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekda yang telah mengapresiasi kerja-kerja kami dengan menyerahkan secara langsung SK kenaikan pangkat dan SK pensiun kepada kami para ASN, ujar Desi. Nama saya Desi Aryani, saya dari SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Alhamdulillah hari ini saya kembali menerima SK secara langsung seperti itu. Menjadi suatu kebahagiaan dan ada sedikit rasa yang senang dalam hati saya karena merasa diakui ketika mengambil SK tidak seperti biasanya. Dan alhamdulillah sudah hari kedua saya mengambil SK secara langsung seperti ini. Terima kasih Bapak Sekda yang telah mengapresiasi kami pegawai yang telah menyerahkan SK secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.